بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمدين wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy rajim wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim sadaqallahu alazim insyaallah pada kali ini kita akan berbicara tentang hati tepatnya hati yang tersambung selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi sebelum masuk pada inti tema tentang hati yang tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada baiknya diingatkan terlebih dahulu tentang urgensi memperhatikan hati ini Ada empat hal yang bisa dijelaskan untuk mengingatkan urgensi memperhatikan hati ini. Yang pertama, hati itu mahalu nadhari rabbi subhanah. Hati itu adalah bagian yang menjadi pusat perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinilai dalam amal perbuatan dan penilaian yang paling mendasar itu adalah penilaian tentang apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan tentang hal ini. Inna la yanduru ila ajsamikum wala ila suarikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum rawahu muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kamu. Wala ila suarikum. Dan juga tidak melihat kepada bentuk-bentuk lahiriah kamu. Tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Di sini bahkan disebutkan lebih dahulu sebelum amal. Walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang ada di dalam hati kamu berupa keikhlasan ya, kepada Allah, keridoan dan yang lainnya. Karena itu kita harus memberikan perhatian yang sangat besar kepada hati ini. Yang kedua, karena hati ini sangat cepat berbolak-balik. Ya, hari ini mungkin bisa beriman dengan kuat kepada Allah, tapi besok, kemudian hari kita belum tahu apakah hati kita tetap eh, sekuat imannya pada hari ini. Itu sebabnya kita harus terus memperhatikan hati kita karena hati ini berbolak-balik. Ya, Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui salah satu doa yang diajarkan kepada kita. Rasulullah SAW sering... Membaca doa ini dalam rangka mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengawasi gerak-gerik berbolak-baliknya hati kita ini. Kadang dalam satu perbuatan yang agak panjang di awalnya ikhlas tapi di tengahnya bisa berubah. Atau di ujungnya juga berubah. Karena itu kawal terus berbolak-baliknya hati ini, gerak-gerik hati ini. Rasulullah SAW mengajari kita satu doa ya mukallibal kulub sabit kolbi ala dinika wahai yang membolak balikkan hati sabit kolbi ala dinika. teguhkan hatiku di atas agamamu ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita mengawal perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hati kita apalagi Uh, Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain juga mengingatkan bahwa semua ya, yang kita lakukan secara dohir itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita yang ketiga bahwa hati ini itu menjadi tempat bersemayamnya iman kita kepada Allah ta'ala jadi iman itu bersemayam di dalam hati bukan di dalam jasad. Bukan di dalam pikiran, tapi ada di dalam di dalam hati. Ya, hal ini diisyaratkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 7 itu, "Walakin walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah membuat kamu mencintai keimanan itu dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu wa zayyanahu fi kulubikum dan Allah membuat iman itu terasa lezat, terasa indah di hatimu. Di sini disebutkan fi kulubikum di dalam hatimu. Berarti ya, tempat bersemayamnya keimanan yang sangat penting itu menjadi syarat masuk surga itu tempatnya ada di dalam hati kita, bukan di dalam fisik. Karena itu kita harus memperhatikan hati ini. Yang keempat, ya yang terakhir dan bukan yang paling akhir tentunya, saya sebutkan hanya empat saja untuk mengingatkan tentang urgensi memperhatikan hati ini. Yang keempat, taduru alasa hatihi ma'arikun tohina di medan hati ini terjadi pertempuran sengit antara ya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatul syahwatun nafs dengan keinginan-keinginan jiwa, syahwat jiwa ini. Ya. Pertarungan yang terus terjadi itu sebabnya ada orang yang bisa memenangkan pertarungan ini sehingga dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan ada orang yang tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memenangkan pertarungan di dalam hati ini, sehingga dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena itu, kita harus terus memperhatikan hal-hal yang bisa menguatkan iman yang ada di dalam hati ini, agar bisa memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu yang memang tertanam secara fitrah di dalam diri manusia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kekuatan, kemampuan untuk terus mengawal, memperhatikan berbolak-baliknya dan perubahan hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.